apa kabarnya teman-teman yang ada di belantara seluruh dunia, pastinya yang ada di Hong Kong, Korea Utara, Korea Selatan, Australia, Persia, Kanada, Eropa, Indonesia, dan semuanya. Semuanya aja yang pasti yang super spesial di Pulau Komodo, teman-teman saya. Halo Komodo. Ariza Make Up Tutorial, dan kali ini aku kembali buat video tutorial yang baru, guys. Kalian tentang apa? Kali ini aku mau membuat tutorial sesuatu yang unik, sesuatu yang belum pernah aku buat sebelumnya. Ya, kalau bikin tutorial sih memang belum pernah dibuat ya. Nah, kali ini agak berbeda, guys, selain karena aku pakai kacamata. Kalau biasanya kalian bikin membentuk alis kalian pakai pensil alis, kemudian pomade alis, kali ini aku bakalan pakai lipstick untuk membuat alis. Tapi saya sangat-sangat tidak menganjurkan kalian untuk menggunakan lipstick. Karena apa? Kalau kita bikin alisnya pakai lipstick, karena teksturnya creamy, walaupun yang semi matte ataupun matte, lipstick yang matte tetap kalau kena keringat, kesenggol, ketowel, beleberan kemana-mana guys. Nah, di sini aku punya beberapa lipstick, bukan lipstick, lip cream maksudnya. Nah, di sini ada warna, bentar ya, nggak kelihatan warnanya apa. Ini warna pink. Nah, terus di model-model lip cream seperti ini sebenarnya banyak juga jenis-jenisnya. Ada yang lip gloss bentuknya begini, ada yang lip cream. Pokoknya kalian harus pakai lipstick atau lip cream yang matte. Karena apa? Kalau matte nggak bakal kenapa-napa, nggak bakal luntur, kena keringat ataupun kesenggol tangan. Nah, kita cari warna-warna yang jangan terlalu ngepink, jangan terlalu merah, jangan terlalu warna-warna cerah pokoknya ya. Kita pakai warna-warna yang serba gelap, nude. Kalau ada yang lebih gelap dari ini lipstick-lipstick drugstore yang aku pakai. Harganya aku lupa berapa ya. Pokoknya di sini ada tulisannya Romantic Beauty. Aku mau pakai warnanya yang kecoklatan. Nomornya ini ada 03. Kalian bisa pakai merek dari LT Pro, Silky Girl, ataupun ya cari aja yang warna-warnanya gelap lah pokoknya ya, warna-warna new. Kalau gitu langsung aja kita nonton ini dia tutorialnya. Nah, guys, di sini aku membentuk frame alisnya dengan menggunakan brush aplikator atau brush yang pipih aja, pokoknya pipih kaku. Kita bentuk sesuai dengan keinginan masing-masing. Jangan khawatir kalau ukuran alisnya terlalu besar, karena bentuk alis dan ukuran alis itu kan selera masing-masing ya guys. Jadi kalau terlalu besar, nanti kita koreksi dengan menggunakan foundation. Nggak perlu repot-repot cari alat lain untuk mengarsir pangkal alisnya. Di sini aku menggunakan bokong kuasnya tadi guys. Nah, kalau kalian kurang suka dengan warna lipstick ini sebagai dasar alis kalian, kalian bisa akali atau kalian bisa timpa dengan menggunakan A, timpa dengan menggunakan semen, B, timpa dengan menggunakan batu, C, timpa dengan menggunakan mobil. Nah, karena warna lipstick yang aku pakai di sini masih terlalu merah ya guys, jadi kalian bisa aplikasikan atau bisa kalian timpa dengan menggunakan eyeshadow coklat. Pokoknya menggunakan bubuk yang berbau-bau coklat lah guys ya. Kalau di sini aku menggunakan Mizu Alter Ego Palette. Jadi sebenarnya ini kontur kering yang warna coklat. Kita langsung timpa-timpa aja di atas warna alisnya sampai kita ketemu warna alis yang kita inginkan. Saya jamin 1000% alis ini bakal awet 24 jam tak peduli hujan turun. Tak peduli hujan turun, petir menghalangi. Itu mah lagunya Iis Dahlia ya guys. Pokoknya awak jamin lah, alis ini bakal bertahan selama seminggu bahkan ribuan tahun asal kalian gak mandi ya guys. Lalu seperti biasa kita aplikasikan foundation creamy untuk mengkoreksi bentuk alisnya sesuai dengan kemauan kita. Kemudian untuk mengunci foundationnya supaya tidak mengganggu bentuk alisnya, biar nggak bleber-bleber foundationnya, kita keringkan dengan menggunakan bedak padat guys.
Okay, guys, demikian tadi video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu-kamu semuanya yang punya masalah dengan kantong, mungkin lagi nggak ada uang untuk beli pensil alis. Nggak apa-apa, kita bisa pakai lipstick yang kamu punya untuk membuat alis. Okay, guys, demikian video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like-nya jempol ke atas dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan pastinya support channel ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Okay, guys, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.